Baiklah kawan sekalian, jumpa lagi dengan Amatir Technician. Salam berbagi TDNT kawan. Mungkin kali ini mungkin tutorial yang paling simpel dan paling mudah ya kawan. Ya tidak membutuhkan waktu yang lama jika kita mengerjakan sendiri di rumah ya kawan. Mengganti kampas rem depan ya kawan. Jadi di sini saya mengganti kampas rem depan Yamaha NMAX ya kawan. Jadi sebenarnya untuk semua jenis tipe Yamaha kampas remnya cara bukanya pasti sama, kecuali yang tipe-tipe lama ya kawan, seperti Scorpio dan Jupiter Jet ya kawan. Hairaking juga berbeda. Jadi kalau di sini yang tipe-tipe sekarang hampir sama semua ya kawan. Ya mungkin panduannya seperti ini kawan. Semoga ini bisa membantu juga memandu kalian untuk melakukan penggantian kampas rem sendiri di rumah ya kawan. Jadi untuk yang tidak sempat untuk ke bengkel, mampir ke bengkel, jadi bisa melakukannya sendiri di rumah ya kawan. Oke kawan, saksikan terus, semoga bisa terinspirasi ya kawan. Selamat menyaksikan. Baiklah kawan, kenapa saya menganjurkan untuk membuka tutup master rem ya kawan. Jadi kalau jika kita tidak buka, biasanya karet peredam di dalamnya ini suka kempot ya kawan. Jadi dia akan memenuhi tabung ya kawan. Dan juga biasanya saat piston kita tekan, kalau oli minyak berlebih atau karetnya memenuhi, itu pistonnya nggak bakalan masuk ya kawan, pistonnya akan balik mundur lagi. Dan biasanya pernah terjadi itu kaca dari kontrol ini meledak ya kawan, copot karena tekanan dari luar dan minyak berlebih, itu kaca itu meledak. Jadi minyak itu berhamburan kemana-mana ya kawan, mungkin sampai kepala, mungkin sampai kemana-mana ya kawan. Oke kawan, semoga bisa dipahami kawan. Untuk menekan piston di sini saya tidak menggunakan alat-alat canggih kawan, saya hanya menggunakan gear depan motor bekas ya kawan. Jadi gear bekas dari motor-motor yang pernah diganti ya, mungkin semua jenis motor bebek pasti ada gear depannya ya kawan. Di sini ada lubang yang memang untuk mengikat si bracket dengan gear ya kawan, jadi bisa kita manfaatkan. Jadi bisa menggunakan baut 10 ya kawan, bisa kepala L, bisa juga kepala 8 ataupun kepala 10 ya kawan. Pelumasan pada bagian boot kaliper juga diperlukan ya kawan, karena ada kemungkinan si di dalam boot kaliper ini kering ya kawan. Jadi saat si bracket kepala babi ini bergerak, nah seperti ini kawan, jadi dia seperti per ya kawan. Jadi saat piston keluar masuk atau kampas rem keluar masuk, dia akan berbalik lagi kawan, jadi tidak mengunci kawan. Biasanya kalau kampas rem sampai bunyi atau sampai habis, biasanya si boot kaliper ini mengunci kawan, jadi si bracket ini tidak kembali keluar ya kawan. Untuk seperti ini kita tidak harus selalu menambahkan minyak rem ya kawan, karena minyak rem ini ada batasannya ya kawan, jadi tidak harus penuh ya kawan. Jadi tidak harus penuh,
Jadi di situ sudah ada pembatasnya. Baiklah kawan sekalian, terima kasih sudah menyaksikan video singkat ini. Semoga video singkat ini bisa ada guna dan ada manfaatnya. Sampai ketemu lagi di video amatir teknisian selanjutnya.